5.000. Astagfirullah. Itu. Ya. Ya ini ini ada kalau udah kena tanah gini pasir. Semua nasi kering kan suka ada yang ngasih juga kan bisa. Emang ibu pakai buat apa? Kan suka bikin cemilan gitu kan lumayan. Ini dari tetangga. Iya. Dikasih gitu. Iya. Ibu bikin cemilan apa dari nasi kering? Kan suka dimasak lagi, ntar dibumbuin. Terus saya maaf ya Pak ya. Iya. Yeah. Besok jangan masuk dulu. Kita lagi kemarinnya rekor lagi ngurangin karyawan. Iya. Komen Bu emang lagi kosong. Iya. Ya udah Bu ya. Iya iya. Kenapa Pak? Nah, barangnya lagi kosong Pak. Bisa diberhentiin dulu. Ya Allah. Ibu sendiri? Bukan, punya ibu guru. Saya cuma ini. Cuman bantuin jualan iya, aja? Bantu-bantu jualan aja. Kan ibu gurunya kan ngajar. Oh. Jadi saya yang dagangin. Oke. Iya. Tapi ibu dapat bagian nggak? Dapat dikasih kalau lagi banyak ya mungkin ibunya suka ngasih banyak ya. Bu, tadi kan kita juga nanya-nanya kan iya. Apa betul suami ibu namanya Bapak Ade? Iya, benar. Kalau Bapak Ade sendiri sekarang lagi ada di mana, Bu? Lagi kerja di sana, di tempat pembuatan terasi. Oh. Sekarang masih jam kerjanya Bapak masih, Ade? Masih, belum pulang. Jadi, apa saya kesana ya? Jadi sebelumnya nih, saya ya. Desi ini. Waalaikumsalam. Bu, sebentar. Kami kan berdua, ini iya. Kita punya usaha, Bu. Iya. Mau pengen jadi mulai bisnis ya. Iya, mulai bisnis. Kita mau distributor salah satunya isinya tuh terasi, iya. Kayak gitu-gitu. Memerlukan terasi dalam jumlah yang cukup banyak. Betul. Dan kami kesini tujuannya mau mencari Bapak Ade itu tersebut. Oh, kalau cari suami saya masih tempat kerja. Nah. Bisa dianterin, Bu? Mungkin anak saya yang anterin. Kalau saya kan enggak. Sekalian sekolah ya? Iya, sekalian lewat. Lewat ya? Iya. Boleh? Ibu permisi. Iya, ntar saya catat. Ayo, deh. Ibu tuh di sini ntar saya bantu ibu jualan ya. Iya, iya boleh. Tapi nya kotor Neng begini. Enggak apa-apa. Ayo. Apa Neng? Ntar dulu ya. Ini setiap hari ibu jualan. Kalau pas masuk, kalau hari libur enggak? Oh, kalau hari libur iya. Ini berapaan, Bu? Itu 2.000. 2.000. Astagfirullah. Itu. Ya. Ya ini ada. Ini kalau udah kena tanah gini pasir. Suruh ganti atau gimana, Bu? Yaudah, gak apa-apa dah. Udah, gak apa-apa. Ya, iya, udah gak apa-apa ya. Maafin ya. Iya, gak apa-apa ya. Mau diganti? Enggak usah, gak apa-apa. Ini beneran gak diganti, Bu? Enggak, gak usah. Gak usah, gak usah. Gak apa-apa ya, Daya. Ibu kenapa nggak disuruh ganti? Kemarin, kasihan. Kan itu masih ada 4 loh, kalau dijual kan lumayan 4.000. Tapi ini kan punya orang, terus iya. Ibu kalau kayak gitu ibu ganti? Enggak, ibu gurunya baik. Ini apaan nih? Ini apanya? Ini garam Pak, digaremin. Jadi aduk digarem dulu, udah ini udah jadi kayak gini, tinggal dijemur. Awalnya ini udang? Iya. Apa aja bahan bakunya selain udang? Udang aja sama garam udah. Langsung jadi terasi tuh? Iya, paling minta dijemur dulu tuh kayak gitu. Dijemur kalau udah kering baru. Oh, ini. Nah itu ikan asin kan jadi bahannya juga bukan? Beda? Beda, ikan asin kan itu khusus. Di ikan asin kan disini jadi ikan dari laut kadang-kadang. Pak, saya mau nyelam Pak, mau ikutan. Ayo, cus! Terbau. Gak apa-apa Pak. Sekarang jemur nih Pak nih? Iya. Ayo. Sini ya? Iya. Oh, ukurannya segitu? Iya. Ya harus sama. Ya nggak sama juga nggak apa-apa. Yang penting tipis, bisa kering. Oh, harus tipis ya? Iya. Oh, kalau tebel, lama nah, keringnya? Iya, lama keringnya. Terus Bapak, upahnya berapa? Ya kalau lagi banyak, ya ada 40.
Kalau lagi kayak gini dikit ya paling dapatnya ya 25, 20. Dari jumlah banyaknya kiloan itu. Iya. Jadi sehari Bapak bisa dapat berapa? Ya paling gede 40.000, 30 tergantung ininya, banyak ininya. Kalau banyak ya alhamdulillah 40.000, kalau dikit paling ya 25, 20. Anak Bapak ada? Dua. Yang satu sekolah SMA, yang satu masih kecil. Masih kecil? Iya. Masih butuh susu banget ya, Pak? Iya. Ini ya, Bu, saya bantu beresin. Ini pulang ya berarti ya. Neng, biasanya kalau habis dagang, Ibu suka bersih-bersih meja dulu. Oh, jadi Ibu beresin kelasnya iya, dulu ya? Iya, beresin kelasnya kan biar enak ntar kita nyapu sama ngepelnya ini gitu. Ini di gimanain, Bu? Ditaruh mana? Ini disusun di sini. Jadi bantu-bantu saya. Ya Allah, dua sekaligus. Kalau kayak gini bantu-bantu beresin kelas, Ibu dapat tambahan lagi? Dapat tambahan, suka dikasih. Oh. Dikasih tambahan lagi sama Ibu gurunya. Rp10.000 sama ibu gurunya kan. Rp10.000 per hari? Iya. Rp10.000 tuh buat bantu beres-beresin ini atau yang tadi, Bu? Beres-beres ini, yang tadi kalau abisnya banyak suka dikasih. Iya, Bu, tangan saya kekopek. Ya elah tuh, Neng. Darahnya dikit sih, cuman dia kekopek. Oh, makasih. Eh, maaf, Bu. Bisa nggak? Biar saya yang ini. Kopek merah jadinya ya, Bu. Ibu lebih hebat lagi setiap hari. Pasti Ibu udah biasa. Kalau ini kan enggak. Enggak apa-apa, Bu. Pasti berat ya jadi Ibu ya? Enggak sih. Setiap hari. Ibu tegar banget sih, kuat banget. Udah biasa saya, Mas. Udah biar saya aja nyapu ya. Saya aja, Bu. Udah. Itu nyantar sakit lagi. Ibu capek habis jualan. Saya mah tadi bantuin di akhir-akhir doang. Enggak, udah biasa saya, Mas. Iya kan? Ibu tadi bilang penghasilan Ibu 10.000. Bersih-bersih iya suka dikasih 10.000. Kalau yang jualan? Kalau yang jualan tergantung habis apa enggaknya. Kadang biasanya suka dikasih 15.000. Itu kan berarti kalau dijumlah cuma 25.000 ya, Bu? Iya. Itu emang cukup buat kebutuhan keluarga? Ya, cukup lah. Kalau boleh tahu Ibu anaknya berapa emang? Tadi kan saya udah ketemu iya, satu ya? Iya. Ada yang kecil lagi. Ada dua? Iya. Berarti Ibu serumah ada 4 orang? Iya. Emang kalau pekerjaan yang Ibu pengen, pengennya kerja apa, Bu? Kalau saya sih pengennya dagang. Pengen dagang apa? Pengen dagang sendiri gitu. Pengen dagang kayak macam sosis bakar, es blender. Oh banyak ya? Tadi iya, ya saya lihat iya, di kan jalan juga. Di sini kan anak-anak kecil ya. Ada! Ya jatuh! Ya! Ya Pak Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya! Pak, yakin nggak kuat dia ngambil yang ujung, Pak? Ya, ini jatuh lagi. Kalau udah kena tanah nggak boleh dong, Pak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Iya. Ya Allah, ini jatuh. Ya, itu nggak jatuh semua. Iya. Oh, ya, ini juga jadi sebelah, sebelah sana jatuh. Awas, Pak. Aduh, pada rubuh semua. Aduh, jadi pada rubuh semua habis dah. Masih Bapak ganti rugi lagi. Udah, jangan banyak-banyak dulu. Sudah, segini. Udah, jangan banyak-banyak? Iya. Segini dulu. Karena gedungnya susah. Oh, tengah dobel susah. Ya udah, yuk. Maaf. Ini diapain lagi sekarang? Ini ditumbuk. Ditumbuk? Iya, ini. Oh. Biar ini. Udah di jembreng-jembreng ditumbuk lagi. Iya. Pak, saya mau coba, Pak. Ya, silakan. Juga loh, ini berat juga. Nah, saya mau nanya nih, Pak. Kalau misalnya Bapak pernah cerita kalau Bapak nggak pernah dapat apa-apa, terus pulang ke rumah, nggak bawa apa-apa, terus di rumah makan apa? Pada nggak makan. Terus anak-anak juga pada nggak makan? Iya, kadang-kadang nggak makan. Yang kecil mah nangis kalau nggak makan. Udah kelar semuanya ya? Iya. Ini ya. Salam. Udah beres? Udah. Tadi apa masih ada sisa, ada yang jatuh juga tadi. Iya, tadi ada anak-anak yang nabrak juga. Oh, gitu. Iya, minta maaf ya, Bu ya. Iya, makasih ya. Tapi tadi ada yang tumpah gimana? Udah enggak apa-apa. Iya. Kasih, Bu ya. Kasih ya, Bu. Ibu pamit dulu ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Ya,
kita langsung ke rumah, Bu. Ke rumah. Mau ke rumah saya? Iya. Iya, boleh. Mana, Bu, rumahnya deket? Ini rumah saya. Ini, Bu, yang... Iya, iya. Lah, deket banget, Bu. Iya, beriringan. Yaudah, saya boleh mampir kan, Bu? Boleh, tapi enggak ini. Udah, enggak apa-apa. Yuk, kita masuk ke rumah ya. Iya. Awas, nunduk. Oh, iya. Ternyata ke jedot. Ini deket banget ini, Bu. Iya, tepinya rumahnya begini. Geser udah ke paut lagi. Tepinya begini, nunduk. Nunduk. Ini emang serendah ini, Bu. Iya, iya, iya. Awas, ke jedot juga. Aduh. Aduh, tuh kan. Tuh, tadi udah ini lecet. Baru dibilang ya, Bu. Maaf ya, Teh. Iya begini tempatnya, makanya. Ini apa, Bu, di plastik, Bu? Ini sebuah nasi kering, kan suka ada yang ngasih juga, kan bisa. Emang Ibu pakai buat apa? Kan suka bikin cemilan gitu, kan lumayan. Ini dari tetangga? Iya. Dikasih gitu? Iya. Ibu bikin cemilan apa dari nasi kering? Kan suka dimasak lagi, ntar dibumbuin. Ntar saya bikin kayak kerupuk gitu. Ya ampun, Ibu yang tegar ya, Bu ya. Seorang ibu kan pasti pengennya kasih yang terbaik, pengen jajanin buat anak-anaknya. Iya. Tapi ibu belum ada kesempatannya ya, Bu ya. Jadi ibu baru bisa kasihnya nasi kering. Udah selesai. Iya. Ini mau dibawa kemana, Bu? Mau bawa ke pasar itu, sayuran. Oh, iya. Ada yang suka ngambil juga? Iya, ada. Ya, udah beres, Bu. Makasih. Ya, makasih, Bu, ya. Pak, sini dulu ya, sebentar. Iya. Maaf ya, Pak, ya. Besok jalan masuk dulu. Kita lagi kemarinnya rekor, lagi ngurangin karyawan. Iya. Ngomongin, Bu, emang lagi kosong. Iya. Ya udah, Bu, ya. Iya, iya. Kenapa, Pak? Nah, barangnya lagi kosong, Pak. Bisa diberhentiin dulu. Ya Allah. Terus Bapak gimana nanti makannya? Gimana, paling saya ikut kerja sama orang lain, gimana tuh caranya, sayang? Udah ketemu Bapak? Udah, Bapak. Halo, Pak. Ya, kita sekarang mau makan nih. Gimana tadi di pabrik terasi? Udah, tadi bikin terasi dan terasinya kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus ya. Kita produksi dan kita distribusi dan Waalaikumsalam. Ini ya tadi di sekolah ya. Iya. Halo, ketemu lagi kita. Ayo kita makan dulu, makan. Tunggu. Bisa membilang, Neng, tadi kita di kerjaan. Katanya emang isinya barangnya lagi sedikit, enggak banyak, jadi di-pre-in dulu. Hah, maksudnya gimana, Pak? Iya, Bapak dipecat dulu. Iya. Kalau diberhentiin ntar gimana? Ya mungkin ntar cari usaha lain aja. Ikut-ikut kerja sama orang. Ya udah gak apa-apa. Ntar ibu bantu-bantu usaha juga. Cari ibu guru juga masih bisa ibu bantu-bantu. Makasih ya, Bu, ya. Ya pamit ya, Bu. Iya, makasih ya. Makasih ya. Dadah. Makasih ya, Mi. Makasih ya. Sama-sama. Itu saudara, Bu? Iya, dia suka ngasuh si Neng. Kalau sayanya lagi repot, dia yang ngasuh. Namanya siapa? Neng. Awak namanya? Iya. Kalau Neng namanya siapa, Neng? Zahra. Oh iya. Kita makan dulu. Oh iya, ini tadi kita udah goreng ini. Jadi
ibu suka dikasih ini nasi kering ya sama tetangga. Ini ada garam sama cabai. Iya, jadi namanya makannya buat itu doang. Makannya sama garam doang sama cabai. Makan ya. Makannya kayak gini seadanya. Makannya seadanya, tapi keluarga tetap bisa ngumpul semuanya, komplit ya kan? Ini nasinya cuma sepiring, Bu? Iya. Dibagi ber... Ya, sering sedikit aja. Iya, utamanya. Bapak makan yang banyak apa sih habis dari pabrik, capek? Ya, buat anak-anak aja yang banyakin. Nih, Neng. Pakai ini aja, Neng. Dah. Bapak nggak pernah makan. Bapak aja yang utamain keluarganya. Kita tamu di sini, masa kita... Ini jadi makan seenak. Udah nggak apa-apa, Ibu. Saya sama Kak Aden juga udah senang banget bisa diterima di sini ya. Bisa lihat keseharian Bapak di pabrik, bisa lihat Ibu tadi ya di PAUD kerja. Ya, Pak Aden cari kerjaan. Iya. Saya cariin sama ya. Iya. Ya, ya. Sama dia ya. Iya. Makasih ya. Iya. Siapa itu tadi, Pak? Itu tetangga, iya. Kenapa tetangganya? Itu tadi nyariin kerjaan buat kita, katanya ada kerjaan di sawah. Semoga dapat deh ya, Pak. Iya, amin. Oh iya, Pak. Saya mau ngomong sesuatu nih sama keluarganya Bapak. Saya panggil dulu kali ya yang lain ya. Ibu Neng, keluar sebentar yuk. Awal mana masih tidur? Iya. Udah pada kumpul semuanya. Tapi tadi teman saya udah izin duluan keluar mau ketemu temannya juga. Ya, makasih ya Bu sekali lagi bisa banyak hal yang dipelajari di sini, bisa tahu kondisi keluarga Bapak juga seperti apa. Saya ada sedikit rezeki. Tapi mohon jangan dilihat nilainya ya Bu ya, ini mungkin nggak seberapa tapi mohon diterima ya. Saya buka ya. Selamat, rumah Anda akan dibedah. Silakan Bapak dibuka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow.
bagus. Sekarang udah gak perlu lagi duduk di atas terpal. Udah ada kursi dan kita keramikin bawahnya pakai keramik itu. Dan juga kita kasih kipas angin buat ibu sama bapak biar kalau malam juga gak kepanasan. Kemarin kan kepanasan kan? Iya. Dan juga ini buat Hawa Manjara kalau pulang sekolah bisa nonton TV. Ibu atau Zara? Zara, lihat TV-nya Zara. Nih, TV-nya nih ada remote-nya. Nih. Wah, dikecilin. Jangan lupa nanti nonton Bedah Rumah lagi ya, Pak, di MNC TV ya. Ini ruangan makan ibu dan bapak. Ini juga udah kita siapkan piringnya, sendok garpu, pisaunya, dan buah-buahan. Dan cobain ini minuman khas Bedah Rumah lagi. Silakan diminum. Emang ada kayak sedikit semut-semutnya tapi nggak apa-apa. Bukan aman. Semut dong. Soda. Oh, soda. Kalau semut banyak. Ayo. Dan ini ada tempat roti. Kalau mau pagi-pagi makan roti sarapan. Bisa sarapan. Silahkan ibu duduk. Duduk aja pak. Pak, kemarin kita kan ngebriefin bapak ya. Iya. Barangnya dari kosong. Iya. Besok bapak masuk lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Ini beneran bu. Iya. Informasinya bahwa bapak bisa kerja lagi mulai besok. Selamat ya pak. Kita pamit ya, Pak. Iya, iya. Makasih, Ibu, ya. Makasih, Bu. Oh, kabar bahagia banget ini untuk keluarga Bapak Ade. Ibu, terima kasih. Dianterin dong, Pak, tamunya, Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Wah, udah kabar bahagia benar-benar banyak banget. Ibu, ya. Duduk, Bu. Ibu, rasain sini, Bu. Sofanya lagi, dong. Nah. Gimana nih rasanya dapet momen bahagia bertubi-tubi? Dari rumah baru, isi-isi rumahnya baru. Kerjaannya ada lagi sekarang. Kerjaannya balik jadi lagi. Jadi bisa menafkahi anak dan istri kembali. Alhamdulillah, siapa hari ya, ini Bapak, dia kejutannya. Ibu. Pasukan, kembali pasukan. Ke tempat. Ini dia. Ya, katanya ibu pernah cerita apa? Ibu Malaysia. Pernah cerita pengin usaha buat bantu-bantu bapak nambah pendapatan ya? Iya. Betul. Udah kebayang belum ibu bakal usaha apa? Di sini? Pengen dagang gorengan. Dagang gorengan. Ayo, silakan dilihat ibu lengkap apa enggak. Udah ini semuanya free buat ibu dan bapak semua sekeluarga di sini. Coba Zara tuh. Zara, lihat tuh ada. Zara juga nanti bisa bantu-bantu ibu di sini jualan. Ibu tadi pengen dagang es bisa taruh sini nasi atau apa. Dagang gorengan juga. Lengkap kan? Iya. Gimana ibu? Senang. Komandan, si Ucul kemana nih? Cul, Ucul. Oi, Cul. Oi, Komandan. Hei, buat apa buat itu? Apa ini buat sepeda. Buat siapa? Buat adik Hawa. Waduh, alhamdulillah. Hawa punya sepeda baru. Banyak-banyak terima kasih untuk keluarga Bapak Ade dan seluruh warga Desa Tambaksari yang telah menerima kami di sini. Luar biasa sekali ya, Komandan ya. Mohon maaf ya, Pak.
apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Dan saya juga ingin mengingatkan nih ya untuk keluarga Bapak Ade, ya, bahwa rumah dari tim Bedah Rumah Lagi dan MNC TV ini tidak dipungut pajak dan biaya apapun. Iya. Jadi apabila nanti ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dari tim Bedah Rumah Lagi maupun tim MNC TV, jangan dipercaya. Jadi saya titip ya Pak rumahnya ya. Ya, dijaga, dirawat baik-baik Pak. Dirawat supaya menjadi rumah yang nyaman, bersih. Kalau begitu saya Desi Genoveva. Saya Aden Bajai. Saya keluarga Bapak Ade. Bedah Rumah Lagi. Kami tunduk diri.